Dan ini kita pilih agak ke tengah seperti ini, biar ini rapi. Oke, terus kita satukan. Oh maaf, yang ini ya, yang atas, layar yang atas kita satukan seperti ini. Dan sepertinya cukup segini aja, nggak terlalu detail banget. Sudah seperti ini, langsung aku ini aku matikan dulu, nah ini aku satukan dengan ini ya, jadi satu. Jadi klik kanan, pilih layer mask, jadi satu. Maskingnya sudah jatuh, dan Ctrl T, kalian di keyboard pencet saja Ctrl T ya, dan kita sesuaikan mau seperti apa, agak kesini ya, terus kita klik di sini, dan ini aku hidupkan. Nah sudah seperti ini, langsung saja kita mulai color space nya aku mau pakai brush ini ya, brush tool. Nah di sini kalian klik kanan, kan ada seperti ini ya, ada size, ada ukuran besar kecilnya, dan yang bawah ini ada hardness, ini adalah tajam atau blurnya seperti ini. Jadi aku sekarang akan menggunakan brush ini, nanti aku share brushnya di deskripsi ya, biar kalian bisa download dan bisa mengikuti tutorial dari aku. Aku import dulu aja, ulangi, import brush, dan ini watercolor spread, maaf tadi salah ya, bulut, dan kita cari biasanya ada di paling bawah. Nah ini watercolor space, klik saja di sini, dan ini adalah beberapa banyak brushnya. Sekarang ini akan aku di sini ya, dan ini akan aku agak besar ya, kalian tinggal pilih saja, aku mau pilih yang ini. Nah terlalu besar, terlalu kecil, segini aja. Oke, dan kita akan mulai sapu ya, bentar, pada bagian ini kita akan mulai sapu, tapi ini jangan pilih yang ini ya, brush ya, tapi pilih yang ini, yang eraser, karena kita mau menghapus pada bagian bawah modelnya. Oke, klik kanan dan pilih red mode spread, ini terlalu besar. Nah segini kita akan menghapus, ini sudah terhapus, kita coba hapus yang bawah dulu, kita pilih cari yang lain agar tidak monoton ya. Nah seperti ini, mungkin ini akan aku hapus pada bagian bawah-bawahnya agar tidak terlihat batas-batas dari modelnya. Pilih lagi, nah, seperti ini, ini menghapus pada bagian modelnya. Sekarang aku akan memberikan color-nya seperti ini. Bentar, ini aku hapus lagi sedikit untuk memberi efek-efek yang agak beda ya. Lagi, nah seperti ini. Nah ini kan sudah terhapus ya modelnya pada bagian tertentu ya, bisa terlihat seperti ini. Dan sekarang aku akan memberikan efek cipratan pada belakangnya. Di sini kalian pilih lagi, di sini ada ya, klik new layer, kalian klik, dan ini ada di bagian atas ya layarnya, kalian taruh di pada bagian bawah modelnya di sini. Kalau sudah, kalian bisa pilih, karena ini warnanya pink, jadi aku akan pilih yang warna pink ya. Di sini ada hitam ya, hitamnya aku pilih pakai ini, terus aku pilih ke sini. Nah ada color picker, klik OK, dan otomatis ini akan menjadi sama seperti warna dari jilbab atau warna dari modelnya ini. Di sini akan ada cipratan air di belakangnya, kalian bisa ganti.
sini. Oke. Jadi ini warnanya sesuai dengan warna dari jilbabnya. Kalian bisa memberi warna yang lain, misalnya kalian mau tambahin di sini ya kita new layer, dan kalian mau ganti warnanya menjadi warna biru. Oke, seperti ini misalnya, tambahin warna. Oke, sekarang kalau sudah jadi dan kalian ingin tambah teks, kalian tinggal di atasnya sini, kalian klik di sini teks, horizontal teks, klik saja misalnya happy birthday apa ya, birthday, gini ya, birthday. Aku akan ganti ada warna kuning ya. Ya. Aku di sini akan ganti warnanya. Ini karena fontnya ya dan hitam dan. Oke, dan kalau fontnya masih kelihatan kurang bagus, kalian bisa ke sini. Ke ini layer teksnya dan klik kanan kalian blending option. Kalian bisa bikin variasi di sini, misalnya kalian mau kasih glow pada bagian bawah hitam-hitam ini, nah ini bisa, ini drop ya, bukan glow, yang dulu yang ini outer glow, ini drop shadow, ini ada outer glow, yang ini pinggirnya agak bercahaya, kalian bisa tambahin di sini ya, misalnya kalian tambahin di spread, nah ini akan terlihat nya besar, bisa seperti ini. Dan juga kalian bisa pilih-pilih di sini ada gradient. Nah, mungkin kalau gradient lebih keren ya. Coba kita pakai gradient dan aku pilih yang warna kuning. Yang enggak terlalu mencolok mungkin ini ya. Tapi ini kan enggak terlihat. Jadi klik oke aja enggak apa-apa. Terus kita bisa ke stroke. Nah, kita ke texture. Nah, seperti ini. Klik oke. Dan sudah jadi ya, aku perbesar lagi biar kelihatan ini. Oke, sekarang sudah jadi. Oke, itu adalah tadi tutorial dari aku, yaitu cara membuat color space di Adobe Photoshop. Bagi kalian yang suka dengan video aku, kalian bisa like, dan kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen. Bagi kalian yang ingin tetap mengikuti tutorial aku, kalian bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.